Oke. Gak jadi, gak jadi. Sakit sekali. Sakit sekali ledakannya si Fenix. Oh, mati Fenixnya, mati. Enggak, belum mati. Double kill. Oh, double kill, double kill. Aduh, kena. Enggak. Halo teman-teman, kembali lagi di J Gaming Channel. Dan di video kali ini kita bakal bermain dengan hero yang damage-nya paling gede saat ini, burst-nya. Dia adalah hero yang dibuff abis-abisan, yaitu Juka, dengan build seperti ini. Ini adalah build yang standar banget dari dia. Lebih kurang kayak gini lah. Paling kalau musuhnya banyak tank, kita pakai Muramasa untuk gantiin Fenrir Toad atau Hercules Menace-nya. Ntar kita bakal lihat dalam game. Tapi biasanya belum jadi item akhir udah menang biasanya ya. Jadi ini tuh build-nya teman-teman ya, bukan versi jungler. Langsung screenshot aja, kita langsung lanjut ke arkananya. Arkananya sendiri Bang Eji makainya kayak gini. Ini mungkin agak beda dari beberapa orang. Jadi kalian bisa tiru, bisa memodifikasi sendiri. 7 biji onslaught dicampur dengan 3 biji rage atau rage, setengahnya 10 biji throne, yang kanan 10 biji dragon claw. Jadi move speed dia kayaknya bakal kalah, tapi bisa manfaatin skill 2 dan 1 dan 3-nya buat kabur dan ngejar musuh tetap ya. Jadi hasil akhirnya HP tambah 600, attack tambah 23, critical 10% lebih kurang, dan armor pierce-nya 90 lebih kurang ya. Keren banget. Dan terakhir adalah talent-nya, kita bakal pakai execute. Kita langsung instant kill semua musuhnya. Kita langsung lihat aja gimana kerennya hero saat ini di dalam game. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Jadi kita langsung mulai aja. Bang aja lupa tadi. Oke, udah bener. Takut salah talent teman-teman. Salah arkana teman-teman. Oke, kita ambil bawah aja, gak masalah. Hore digendong, hore digendong. Apanya yang digendong? Anu, maksudnya badannya ya kan, digendong supaya nggak keberatan gitu. Oke, kita bakal coba palsu boy. Coba ngebully musuhnya. Ingat teman-teman, sekarang buffnya itu cuma bertahan 4 detik. Jadi kita harus manfaatin. Kalau mukul musuh sekali, ya, kita mukul musuh sekali, buff kita bakal nongol. Oi, palsu, gua palsu. Palsu. Pelau. Itu ada critical-criticalnya itu. Nah, KW10. Yoi, bro. Mumpung dia lagi ngetik ya kan, kita ambil gitu loh. Monsternya, burungnya. Itu Valhain ngapain gitu nih, Fenix, kayak dibilang-bilang gitu loh. Gak terima ya, utangnya dicuri ya. Oke, sabar, 4-3. Oh, pintar juga dia. Ya, oke. Okay. Gue dapat last hit. Oke. Dia flicker dia tapi. Oke. Okay. Gak jadi. Sakit sekali ledakannya si Fenix. Mati Fenixnya, mati. Enggak, belum mati. Double kill ini. Aduh, kena. Enggak. Oke, balik. Oke. Itu serem. Itu kayak gue bingung gitu loh, mau ngapain gitu loh. Untung respon gue lumayan lah. Tadi kita kena skillnya si Yorn. Kita di dalam ledakannya si Grak. Jadi gue kira mati lah gue. Benarkan Om Erwin tuh. Sejak kapan gue jadi om lu, coy? Buset, gue dikatain om, coy. What the hell, gue dikatain om, teman-teman. Ayo, bagus. Laurelnya jago, teman-teman. Ya, lela, ketarik Valheim time. Oh, makasih. Ih, sialan. Ini Sidol anak Betawi asli. Awas lu nanti ya. Birunya ambil dong. Maksudnya pada di biru nih, yakin gue nih. Kita ganggu birunya. Ada mati. Mana dia? Ya, emang gak ada. Tek. Bisa. Siapa yang ngajarin Yon nantangin juga? Tidak ada Yon yang bisa nantangin juga. Bunuh. Oke, nice. Oke, sekarang kita ada 3-0 teman-teman. Kayak di film-film ya. Film-film gitu loh. Musuhnya miss semua. Gua harus hati-hati nih. Harusnya Fenixnya ikut gua gitu loh. Ini kan tokennya lembek. Terbawa.
sudahlah. Sini maju-maju lu. Om Erwin, emang gua udah tua banget apa? Ada critical nih coy teman-teman, enggak keluar turun gua. Ingat teman-teman, skill 2 dulu ya, skill 2 dulu. Kenapa? Biar nambah skill. Kalau kita pakai skill 1 dulu kita keburu mati teman-teman. Skill kita enggak muncul gitu loh. Mana nih maksudnya? Trauma kah kalian? Eh, Phoenix Tower dong, jangan fokus farm terus. Pusing pala BRB. No! Oke, nyaris-nyaris. Oke, teman kita bagus sih mainnya ya. Ini gua skill 2, teman-teman ya. Langsung skill 3. Jangan dulu. Terlalu jauh, takut gak kena. Dia punya flicker itu. Bagus sekali permainan teman kita, teman-teman. Apa cooldownnya cepet 20 detik doang. Kita putar-putar juga udah kelar. Ini musuhnya banyak fisik ya. Ada magic juga sih. Kita ambil aja tengahnya teman-teman, karena lorinya ke atas gitu. Oke. Kena, weh. Kita ambil tengah ya kan. Kita ke bawah. Duit kita banyak, kaya raya kita gitu. Kaya raya bang. Mana? Fuyon ini gak berani maju teman-teman. Dia kira kita di bawah. Oh, kita di atas gitu loh. Ampun Lubu. Lubu. Kabur. Sengaja gue pukulin ke dia teman-teman supaya dapat shield ya. Jadi skill 2-nya harus kena musuh baru ada shield gitu loh. Enggak bisa dia datang teman kita datang kita. Si Yon, si Valen datang. Sini Valen. Enggak di-stun sama dia loh. Ah yaelah. Stun mati loh tadi. Ulti gue baru ready. Sekir ready sih. Sabar-sabar kawan. Pukul. Udah teman kita. Gue gak ngeliat. Sini. Aduh. Tinggi dia. Shutdown. Tersut down. Ups. Nyaris. Nyaris sekali mitra olahraga. Oke, let's go. Gue gak ada skill. Go. Langsung mati, instant kill teman-teman. Mati gak tuh? Bang masuk YouTube gak? Yoi. Bye-bye. Instant kill semua teman-teman. Parah, kuat sekali dia. Hore, masuk TP. Hore, masuk TP coy. Kita masuk TP bersama teman-teman. Gue yakin yang nonton YouTube di TV jarang. Musuh menyerah. Apa coba maksudnya? Yaelah. Baru juga senang-senang. Udah lihat ya sebenarnya waktunya juga ya. Gila ya. Auto win teman-teman. Gila benar-benar sakit banget. Jadi Bang Aji sangat merekomendasikan pakai 10 throne. Ada juga orang yang suka pakai assassinate ya supaya move speednya kenceng. Tapi kalau kalian lihat tadi, kita nggak butuh move speed karena skill 1 2 3 kita membuat kita bergeraknya tiu gitu ya. Jadi bener nggak bakal kabur musuhnya. Yang penting kita arahinnya bener aja gitu. Udah pasti mati musuhnya. Jadi teman-teman semoga terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe kalau kalian terhibur, dan jangan lupa apa ya, di-share ke teman-temannya kalau kalian suka. And pastinya Bang Aji bakal update lagi video yang gak kalah serunya dengan gameplay yang gak kalah serunya di episode berikutnya. And see you again in the next video. Bye-bye. Jangan nge-farm, cok. Risi goplak. Ya elah, musuhnya di sana semua loh. Rukunya matiin tuh. Mati kau. Rata kalian. Mati kalian semua. Gua gak ngapa-ngapain. Skill gua gak ada yang kena. Nice. Aduh mati lah geraknya. Kabur. Oke, gak bisa kabur. One hit. Oh gila teman gue pro sekali mitra olahraga. Let's go. Masuk. Dia kira dia kuat banget gitu. Mati 2. Kepencet cok. Mati 3. Mati 5 teman-teman. Gua kepencet item loh tadi padahal. Mengkill berapa gua? Mengkill 3 teman-teman. Itu saja kemampuanmu. Gila maksudnya buff 5 loh. Gila kuat sekali juga ya.